Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mob Channel ya. Hari ini kita ngevlog di kebun kopi yang 1 hektar ya. Kebun ini 1 hektar. Nanti kita akan keliling ya. Alhamdulillah kebun ini menghasilkan 5 ton ke atas ya kemarin. Ini sudah bagus ya. Sekarang sudah berbunga lagi. Lebat banget bunganya, putih. Ya, bunga kopi ya. Bunganya, subhanallah, mungkin ya, semoga aja nanti hasilnya melimpah lagi ya. Target tahun depan 10 ton. Doain ya, semoga aja harganya tinggi, hasilnya melimpah. Tapi tidak mungkin ya bisa berhasil tanpa pengolahan. Jadi kopi itu harus dirawat supaya bisa berbuah lebat ya, kualitas tinggi. Pertama harus ada pemupukan ya. Pemupukan itu enggak seperti ini. 4 bulan 1 kali. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali pemupukan. Terus dipangkas ya. Ini stekan. Ini kopi stek dari Palembang. Semua stek. Alhamdulillah ya. Ya, satu semua ya. Ini sudah berbunga ya. Bagus banget kopinya. Jadi kenapa Palembang dibilang sebut penghasil kopi terbesar di Indonesia? Ya, karena luas banget Palembang itu. Apalagi Sumatera Selatan, termasuk Lampung. Lampung, Jambi, Bengkulu, ini masih Sumbangsel. Sumatera bagian selatan. Tapi kalau Sumatera Selatan itu ya Palembang. Palembang itu tersebar luas ya buat penghasil kopi. Kayak di Oku Selatan, Mora 2. Kita sekarang di Oku Selatan ya, Mora 2. Ini di Oku Selatan Muara 2. Palembang. Kopi Palembang. Ini kopi Palembang. Alhamdulillah ya. Masya Allah bunganya. Kita akan jalan-jalan ya. Mangkut ya. Jadi bunga seperti ini. Asli ya bunga kopi. Bunga kopi itu kayak gini ya. Kayak melati ini ya, mangkok harum ya, harum kayak siapa ya, sayangannya harum kayak enti, nindi, ude, tete ya. Harum ya, mangkok itu harum mewangi sepanjang hari ini mangkok. Oke, jadi alhamdulillah ya. Sekarang lagi bunga kopi lagi mekar, kopi robusta ya, lagi mekar kayak cinta saya dengan enti ya, lagi mekar, akan selalu abadi insyaallah ya, maut yang memisahkan. Oh, curhat. Ini jalan-jalan ya, wakmu jalan-jalan ya. Jadi mohon maaf ya, I saw my face. Saya akan memperlihatkan muka saya. Mohon maaf ya. Maaf ya banget. Muka saya itu jelek ya. Tapi alhamdulillah, saya terlahir tercipta sebagai manusia. Pasti penuh kekurangan. Halo Lada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Seandainya ada yang salah-salah dari kemarin, insya Allah tahun ini akan diperbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Semoga aja semua teman-teman di YouTube sukses, karena di YouTube itu pasti ada pro dan kontra. Kita tetap berusaha ya jadi konten kreator. Saran saya sih satu, walaupun video kita dibilang gimana, jelek, nggak bermutu, no problem. Kita harus komitmen aja ya. Semangat. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kopi. Kayak kopi juga. Ini kalau kita jalan-jalan, aduh, subhanallah.
ya. Kita akan jalan-jalan ke puncak-puncak. Masya Allah. Kopi. Bunganya ya. Bunga kopi. Jadi hari ini Wak Mup sengaja memperlihatkan muka Wak Mup ya. Bahasa kerennya itu bangu. Kopi, penampakan kopi 5 ton per hektar. Bunganya ya, saling mekar. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah ya, tahun depan saya itu menikah dengan cewek. Doain ya. Karena saya itu bersyukur banget ya dari YouTube itu. Saya kemarin tahun belakang ya, dari YouTube itu bisa jalan-jalan ke Jakarta ya, dari Palembang. Berapa 3 bulan, 4 bulan. Tahun ini insya Allah bulan 9 nanti saya mau jalan-jalan juga dari channel YouTube. Walaupun video saya jelek ya, alhamdulillah ya. Kemarin juga, bulan kemarin saya bisa beli motor ya dari YouTube. Ya, kalau ada kekurangan sana-sini itu akan saya perbaiki. Mak yang selalu support saya, you always support me, I say thank you so much. Because without you, impossible. I can be success. Tapi saya sudah bersyukur alhamdulillah banget ya. Walaupun saya akun kecil, cilik, Ungu Palembang. Tapi alhamdulillah ya, saya gak nyangka saya berhasil. Bagi saya sih berhasil. Berhasil itu yang kita syukurin. Kalau kita gak bersyukur, waduh. Banyak gubernur, anggota dewan, korupsi. Karena tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, walaupun hasilnya kecil, insya Allah ya, nikmat. Ya, kopi Palembang ya. Kopi rebus Palembang. Tuh. Memutih. Thank you all. Thank you so much for watching my video. Love you all. Marami-marami salamat po. Success grow together. I need it. We must support with heart. See you all, bye bye, gracias, mahaba, marami marami salamat po, namaste, God bless you, see you all, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, love you all.